Sambil nunggu sahur, enaknya ngapain ya? Ya mabar lah. Mabar doang? Mau berapa match emangnya? Ini aja baru jam 9. Kebetulan nih Dam, ada video kompilasi animasi Mas Sayur yang terbaru. Apa kita nonton ini dulu? Ide bagus tuh Boy. Setelah nonton ini, baru kita push rank sampai sahur. Oke deh, mantap. Gak kerasa sebentar lagi puasa nih Boy. Iya Dam, padahal perasaan baru kemarin lebarannya. Untungnya di Ramadan tahun ini kita udah bisa beraktivitas normal. Gak kayak tahun-tahun kemarin yang masih pandemi. Nanti kita sahur keliling lagi kan Dam? Iya dong Boy. Tapi gerobak yang buat sahur keliling masih ada apa enggak ya? Bukannya Maro ya yang nyimpen? Nah, kebetulan tuh si Maro datang. Maro, gerobak sahur keliling masih ada nggak? Lu jangan nanya-nanya dulu Boy, gue lagi kesel nih. Buset, baru datang udah marah-marah aja lu. Kesel kenapa sih Maro? Paket gue belum datang juga, padahal harusnya udah nyampe dari kemarin. Biasanya kan Maxim yang nganterin paket kita. Nah, itu dia yang bikin gue kesel. Si Maxim gue cariin gak ketemu-ketemu. Ya udah deh, gue pergi dulu ya. Gue mau nyari Maxim lagi. Oh iya, nanti kalau kalian ketemu Maxim, bilangin dia suruh langsung anterin paket gue. Oke deh. Jangan-jangan terjadi sesuatu sama Maxim. Bisa jadi Boy. Ayo deh, kita juga ikut nyari Maxim. Siapa tahu dia kenapa-napa dan butuh bantuan kita. Dari kemarin motor gue mogok mulu. Kenapa ya? Jadi pada telat nih paketnya. Kalau kayak gini bisa dimarahin customer nih gue. Akhirnya ketemu juga lu Maxim. Kita nyariin lu kemana-mana. Ada apaan? Paket kalian ada yang belum nyampe? Enggak sih, tapi tadi si Maro nyariin lu. Katanya paket dia dari kemarin belum nyampe-nyampe. Iya nih, dari kemarin motor gue mogok mulu. Jadi gue gak bisa cepet nganterin paketnya. Waduh, kasihan banget lu. Boy, gimana kalau kita bantuin Maxim nganterin paketnya? Oke deh Dam, kayaknya seru juga nih. Serius nih kalian mau bantu gue? Serius lah. Mana, sini paketnya. Biar kita bantu kirimin. Ini paket punya siapa ya? Gak ada namanya lagi. Harusnya sih di sini alamatnya. Tapi ini kan rumahnya If. Apa jangan-jangan ini emang paket buat If? Ya udahlah, gue coba kentuk aja pintunya. Permisi, paket. Iya, sebentar. Loh, Adam. Maaf, If. Ini ada paket, alamatnya sih di sini. Tapi paketnya nggak ada namanya. Bener nggak kalau ini paket lu? Iya bener, Dam. Tapi kok kamu yang nganterin? Biasanya kan Maxim. Si Maxim motornya lagi rusak. Karena kasihan, akhirnya gue bantu dia buat nganterin paketnya. Oh, gitu ya Dam. Makasih ya. Maaf nih, aku gak bisa lama-lama. Bye. Iya sama-sama. Waduh, langsung ditutup aja pintunya. Ya udahlah, selanjutnya paket siapa lagi ya? Wah, ada paket atas nama Hayato. Gue kesana sekarang aja deh. Biasanya jam segini Hayato lagi latihan di rumah. Permisi, paket untuk Alok. Orangnya ada nggak? Bercanda aja lu Boy, mana paket gue? Nih paketnya. Maxim kemana? Biasanya dia yang nganterin. Motornya lagi mogok, semua pengiriman paketnya jadi kacau deh. Ngomong-ngomong, lu beli apaan Lok? Kepo aja lu Boy, ini senjata rahasia gue buat perang sarung nanti pas Ramadan. Tunggu aja. Tahun ini bakal gue ratain lu semua. Waduh, persiapan lu ngeri juga, Lok. Ya udah deh, gue mau lanjut anterin paket yang lain dulu ya. Bye
Bawa apaan lu, Dam? Paket COD, paket COD. Bayar langsung dibentak. Bayar langsung di tempat, woi. Biasanya di video-video yang viral kan kurirnya dibentak. Gak bisa gitu dong. Sini, lu bayar dulu baru gue kasih paketnya. Iya, santai aja, Dam. Gue cuma bercanda kok. Maxim mana? Kok lu yang nganterin? Motornya Maxim mogok. Beli apaan lu, Hayato? Hehehe, gue beli baju baru. Rencananya sih mau dipakai buat Ramadan nanti. Wah, udah siap-siap aja lu. Ya udah, gue duluan ya. Masih ada beberapa paket yang harus dianterin. Gimana, Dam? Udah dianterin semua paketnya? Masih ada sisa satu lagi nih. Tapi gue gak tahu ini punya siapa. Cuma ada inisial Mr. O. Kayaknya gue pernah deh nganterin paket yang namanya itu juga. Gila lu, Maxim. Kok gak bilang kalau nganterin paket ada fitur buy one? Gue baru tahu nih. Ternyata COD itu cash or duel. Dan semua customer pada milih duel. Mana pada bawa senjata lagi. Ya maaf, gue lupa. Tapi lu menang kan duelnya? Tahu gitu gue bawa shotgun tadi. Karena gue cuma pakai tangan kosong, gue jadi lo strik 3 kali. Noob banget lu. Terus uang COD-nya gimana? Ya udahlah, ntar gue ganti. Ini gimana, Maxim? Masih ada satu paket lagi yang belum dianterin. Oh iya, gue baru inget. Gimana, Dam? Ketemu Maximnya? Ketemu dong. Maro, ini paket lu ya? Woi, sini, Dam. Buset, jangan sampai ada orang lain lihat. Paket apaan nih? Sus banget, Maro. Jangan berpikiran negatif dulu, Dam. Ini tuh gue beli pemukul beduk sama lato-lato. Oh, ternyata itu isinya. Gue kira apaan? Kan sebentar lagi puasa. Jadi gue perlu ini buat sahur keliling pakai gerobak ini. Wah, ternyata masih ada nih gerobaknya. Dam, ada paket nih buat lu. Lah, perasaan gue gak beli apa-apa deh. Mungkin ada seseorang yang ngirimin ini buat lu. Wah, siapa ya? Buka dong, Dam. Gue penasaran sama isinya. Ini apaan? Kayaknya itu hiasan meja. Kalau taruh di kamar, bagus tuh, Dam. Kalau dilihat-lihat, bentuknya kayak ada yang kurang ya. Tapi tetap bagus kok. Oke deh, nanti gue jadiin hiasan di kamar gue. Gokil banget mainnya. Kok bisa ya? Udah mainnya jago dan pranknya lucu-lucu pula. Asik banget nontonnya. Sejak kapan lu di sini, Dam? Ngagetin aja. Ya lu nontonnya fokus banget, sampai gak sadar ada gue. Emang lagi nonton apaan sih? Ini gue lagi nonton channel YouTube Kopral Jono. Dia mainnya jago, tapi kocak banget. Oh, Kopral Jono. Gue juga suka nonton channelnya dia. Tapi sekarang dia udah jarang aktif lagi. Iya juga. Padahal kontennya bagus-bagus. Tapi selain Kopral Jono, masih banyak loh YouTuber FF yang mainnya jago dan menghibur. Kayak Bang Cepcil, Bang Budi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalau kita bisa satu server sama mereka sekaligus, bakal seru nih pasti. Pasti seru banget sih. Ya walaupun kita bakal dengan mudah dikalahin. Gimana kalau kita adain acara Battle Royale, tapi pesertanya harus pakai set kayak pro player? Gue mau pakai set Kopral Jono nih. Wah, gila. Tumben banget lu punya ide cemerlang, Maro. Otak lu habis di bore up ya? Sembarangan aja lu kalau ngomong. Gimana ide gue? Setuju gue sama ide lu. Ya udah, ayo kita ajak teman-teman yang lain biar kita bisa langsung mabar nanti sore. Oke deh, kita bagi tugas, Dam. Lu ke arah sana dan lu ajak siapa aja yang lu temuin, biar gue yang ke arah sini. Oke, siap. Itu ada Alok, dia harus diajak nih. Nah, akhirnya ketemu juga lu. Gue nyariin lu kemana-mana. Emang ada apaan, Lok? Ya, gue mau ngajakin lu mabar lah. Kebetulan banget, gue juga mau ngajakin lu ikut acara mabar dengan outfit tema pro player. Kayaknya seru juga deh.
Kapan emang acaranya? Nanti sore, Lok. Ya udah deh, gue mau pulang dulu buat ganti set gue. Nanti sore kita ketemuan di lobi aja ya. Musuhnya jago banget, Boy. Sorry ya, gue gagal buyahin tadi. Gak apa-apa kok, harusnya gue yang minta maaf. Soalnya gue malah tusun tadi. Habis pada mabar ya? Iya, Dam. Semangat banget lu lari-lari kesini. Ada apaan? Gue mau ngajak kalian ikut acara mabar dengan tema outfit pro player. Oh, jadi semua pesertanya harus pakai outfit pro player ya? Seru juga. Kapan nih acaranya? Gue ikut dong. Acaranya nanti sore. Kalian ajak yang lain juga ya. Makin banyak yang ikut, makin bagus. Oke, Dam. Kita pasti ikut kok. Sampai ketemu nanti sore ya. Udah rame aja nih. Saatnya gue review satu-satu baju mereka. Wah, ada Bang Cepcil. Bukan, ini gue Adam. Mirip banget lu sama Bang Cepcil, Dam. Gue kira juga Bang Cepcil tadi. Outfit kalian juga keren banget. Ini setnya Leda Hyper sama Frontal Gaming kan? Iya benar, Dam. Kayaknya ada yang kurang nih, Boy. Sini, Boy, gue benerin. Eh, mau diapain rambut gue, Dam? Nah, kalau gini jadi lebih mirip kan? Apa rambut lu mau dicat hitam sekalian? Nggak perlu, Dam. Gini aja udah cukup kok. Makasih ya. Hai, Alok. Begini doang set lu. Eh, siapa lu? Masa lu nggak kenal gue? Gue kan. Yahaha. Hai, you. Iya, gue tahu kalau lu jadi Budi 01 Gaming. Maksud gue, siapa lu aslinya? Ini gue, Andrew. Masa nggak ngenalin suaranya? Ternyata lu. Eh, kok lu langsung ngenalin gue? Padahal kan gue pakai topeng. Set lu gampang banget. Tinggal nambahin topeng doang. Siapapun pasti ngenalin lah. Ya mau gimana lagi? Gue ngerasa set baju gue ini emang udah paling keren. Ya udahlah, suka-suka lu aja. Maro mana ya? Katanya tadi mau pakai set Kupral Jono, kok belum nongol juga? Padahal kan dia yang punya ide. Nyari siapa lu, Dam? Gue lagi nyari Maro. Eh, buset, keren banget lu, Nyet. Pakai set Bang Geset ya? Iya, Dam. Lu belum lihat set Maxim kan? Emang Maxim pakai set siapa? Woi, Maxim, ayo sini. What? Look, look, look. This is Reflect. Anjay banget lu Maxim pakai set Ruok. Ya enggak apa-apa dong. Kiri bilang bos. Eh, kalian lihat Maro enggak? Match-nya udah mau dimulai nih, tapi dia belum nongol juga. Enggak lihat gue. Emang Maro pakai set apa? Katanya sih tadi mau pakai set Kupral Jono. Oh, yang kayak Tarzan itu ya? Iya, bener Nyet. Tadi sih gue lihat di sebelah sana. Ya udah deh, gue kesana dulu ya. Woi Maro, gue cariin dari tadi. Ayo, pertandingannya udah mau dimulai nih. Maro, mana Maro? Kamu ngomong sama aku, bro. Udah, ayo. Gak usah banyak nanya, lu. Ini acara apa, bro? Acara Battle Royale lah. Kan lu yang punya ide. Tapi aku ini Kupral Jono. Iya, iya. Udah sana, lu jalan duluan. Udah mau dimulai nih acaranya. Ya udahlah, aku ngikut aja. Kayaknya seru juga. Buset, totalitas banget si Maro jadi Kupral Jono. Sampai-sampai nganggep dirinya sendiri Kupral Jono beneran. Semoga aja otaknya masih waras deh. Waduh, gue telat lagi. Ini orang-orang pada kemana? Apa jangan-jangan udah pada berangkat buat mabar? Lah, gimana sih? Kan gue yang punya ide. Kok gue malah ditinggal? We'll be right back.
Waduh, gue telat lagi. Gara-gara semalam begadang sama Maro, gue jadi kesiangan bangunnya. Pasti si Boy udah lama nih nungguin gue, jadi gak enak. Padahal kan gue udah janjian mau mabar sama Boy hari ini. Hampir aja gue buya. Siapa sih tadi yang tiba-tiba ngekill gue? Marah-marah aja lu Lok, ada apaan sih? Tadi gue hampir aja buya, tapi pas tinggal satu musuh lagi, malah gue yang kalah. Kirain kenapa? Gitu doang mah, santai aja Lok. Namanya juga game, menang kalah mah udah biasa. Iya juga, tapi tetap aja ngeselin banget anjir. Emang siapa Lok yang ngekill lu tadi? Gue juga gak tahu. Baru kali ini gue lihat dia. Yang pasti dia cewek, tapi skillnya jago banget. Wah, jadi penasaran gue. Udah lama nih gue gak ketemu musuh cewek yang jago. Ya udah Dam, gue mau main lagi nih. Kalau belum buyah, belum puas gue. Eh, tunggu dulu Lok. Lu lihat si Boy gak? Oh, si Boy. Itu dia kayaknya lagi tiduran di sana. Waduh, jangan-jangan dia nungguin gue sampai ketiduran. Ya udah deh Lok, gue juga mau nyamperin si Boy. Makasih ya. Beneran dong, ternyata Boy ketiduran di sini. Boy, bangun Boy. Mana? Sini musuhnya. Eits, sadar Boy. Kok gue ketiduran di sini ya? Loh, lu udah dateng Dam? Maaf ya, gue tadi bangunnya kesiangan, jadi telat deh datangnya. Iya, nggak apa-apa Dam. Tadi gue juga udah sempat main satu match, tapi gue kalah di awal-awal. Siapa yang ngekill lu Boy? Gak tahu Dam. Yang jelas tadi gue dikill sama player cewek yang jago banget. Loh, kok sama kayak Alok tadi? Gue jadi penasaran sama player cewek ini. Tapi kayaknya dia cuma main di mode solo Dam. Kalau gitu, ayo kita main solo Boy. Gue pengen tahu siapa sebenarnya player cewek ini. Oke Dam, gue juga penasaran nih. Mana nih player cewek yang tadi ngekill gue? Kali ini gue harus balas kekalahan gue. Eh, bentar-bentar. Itu kan Maxim sama Wukong. Wah, pasti mereka aliansi nih. Gue majuin aja deh mereka berdua. Lumayan buat pemanasan. Kayaknya sekarang pemain yang ngendok udah mulai berkurang nih, Nyet. Bagus deh, biar kita aja yang ngendok. Benar juga lu, Nyet. Lagian mereka cuma ikut-ikutan doang. Nggak kayak kita yang ngendoknya pakai strategi. Ngagetin aja tuh Alok. Untung gue masih sempat pasang glue wall. Awas Maxim. Hampir aja gue balik ke lobby. Musuh tadi mana ya? Cepet banget ngilangnya. Padahal tinggal dikit lagi. Eh, keburu musuhnya pasang es kebal. Apa gue majuin aja ya ke sana? Di bawah kayaknya ada satu musuh lagi. Aku samperin aja deh. Dari mana nih arah tembakannya? Apa jangan-jangan dari atas? Kalau di factory pasti banyak pemain yang ngendok. Gue harus segera pakai medkit. Ternyata dia jago banget. Berani juga tuh cewek maju sejauh ini. Hebat banget kamu Boy, bisa ngalahin Ayato. Lu bukannya yang tadi ngekill gue ya? Ternyata lu If. Iya Boy, tadi aku habis beli bandel sama senjata ini. Kan kemarin aku habis dapat hadiah dari Mr. Beast. Hebat juga lu If, tapi kali ini gue gak akan kalah. Ayo Boy, sini, maju kalau berani. Nani? Yah, kena jebakan nih gue. Mana nih player cewek yang katanya jago banget?
Dari tadi gak ketemu-ketemu. Musuh tinggal satu lagi. Semoga aja dia orang yang gue cari. Eh buset, dari mana nih asal tembakannya? Eh, mana nih musuhnya? Oh, oke kalau mau main kucing-kucingan. Gue juga bisa nih. Loh, mana nih musuhnya? Kok nggak ada? Nah, akhirnya ketemu juga lu. Eh Adam, kayaknya aku masih harus banyak latihan biar bisa ngalahin kamu. Loh, ternyata lu, If, pakai bandel baru nih. Jadi jago banget lu sekarang. Tapi kayaknya aku harus latihan lebih keras lagi biar bisa sejago kamu. Tenang aja, nanti kita latihan bareng-bareng lagi. Lu sih, sekarang sukanya latihan sendirian, gak ngajak-ngajak. Aku malu sama temen-temen yang lain, soalnya aku gak punya bandel. Ngapain malu, If? Gue juga dulu gak punya bandel. Eh, tunggu dulu, Dam. Kita kan harusnya perang, kok malah ngobrol? What? Lah, iya juga. Maaf ya, Dam. Kali ini aku yang buyar.